Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Kembali kita jumpa di Musik Live Chat berjaringan Sekorwil Nusantara 17 Aceh yang disiarkan RRI Banda Aceh, RRI Loksmawe, RRI Melabuh, RRI Takengon, RRI Sabang, RRI SP Singkil dan juga RRI SP Sabang. Ya, untuk sore ini kita akan bincang-bincang nih bersama Nisara Ati. Yeah. Assalamualaikum Nisara. Waalaikumsalam Kak. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Kak, Nisa sehat. Alhamdulillah. Jadi pendengar, Nisara Ati ini adalah wakil Aceh di ajang Indonesia Culture Model bidang vokal ya. Iya, betul. Wah, masih muda banget. Pastinya nanti kita akan bincang-bincang nih beberapa waktu ke depan bersama Nisa, kenapa bisa sampai di ajang Indonesia Culture Model, karena kabarnya satu-satunya perwakilan Aceh ya, iya, betul, di event tersebut. Dan untuk pendengar, kami sampaikan juga kalau Anda yang untuk siaran ini juga pastinya bisa didengarkan melalui RRI Digital di Pro 1 RRI Takengon atau juga di Pro 2 RRI Banda Aceh, Pro 2 RRI Melabo, Pro 2 RRI Loksmawe, ataupun juga melalui live streaming YouTube ataupun juga melalui streaming rri.co.id. Nisa, ini bisa disampaikan sebenarnya untuk ajang Indonesia Culture Model ini event apa sih Nisa? Event pencarian ajangnya ini ada 3 Kak. Jadi dia ada 3, yang pertama ada vokal, yeah, ada modeling, ada juga di apa ya, acting gitu. Jadi tujuannya itu kalau misalnya yang di bidang vokal itu akan dijadikan menjadi penyanyi profesional, acting juga gitu, juga satu lagi modeling juga gitu. Wah, seru ya. Kok bisa dapat info ini Nisa? Jadi pertama nih satu dapat info itu dari salah satu influencer Instagram, Teguh Sahra. Jadi di sana tuh dia juga menjadi salah satu juri di bidang acting kalau nggak salah. Nah jadi dapat infonya itu langsung saya DM ya ke Instagramnya Indonesian Culture Model ini, bagaimana gitu kan seluk-beluknya semuanya, pokoknya saya tanya. Setelah itu dia kasih info, ini ada saya poster katanya. Ini kemana saya bisa kasih tahu katanya posternya. Jadi kan pada saat itu Nisa nggak tahu kan, jadi jawab aja nggak tahu gitu. Jadi pas itu udah stop, lalu dia tuh minta sampel suara kayak gitu. Jadi Nisa nggak tahu juga yang lain tuh apakah ada dimintai sampel suara, iya, betul, ataupun betul. Nggak tahu juga kan Kak. Akhirnya saya kirimlah sampel suara. Beberapa hari setelahnya lalu dikonfirmasi bahwa saya itu menjadi salah satu perwakilan dari Aceh gitu. Wah, Masya Allah, itu ada dapat kabar nggak ya dari berapa peserta gitu di wilayah Aceh yang ikut, baru Nisa jadi pesertanya atau seperti apa gitu? Jadi Nisa tuh nggak kepo sih sebenarnya pada saat itu kan Kak. Jadi dia bilang, kakak nih menjadi salah satu perwakilan ya katanya gitu. Ini saya titipkan proposalnya, nanti kakak bisalah cari-cari duit katanya gitu. Oh gitu. Jadi karena ini personal Kak gitu. Oh, personal, lebih personal. Ke personal ya. Pengalaman waktu pendaftaran mungkin seperti apa waktu itu, agak susah nggak ketika mengikuti ajang ini? Enggak sih Kak, sebenarnya pada awalnya Nisa tuh cuman asal tanya aja gitu. Jadi sebelum panitinya tanya aja apakah ada audisinya di Aceh kayak gitu. Ternyata orang tuh ada rencana juga pada saat itu, karena dia tanya tadi poster tadi kemana dikasih. Cuman Nisa kan nggak tahu kan. Jadi Nisa nggak jawab, nggak tahu lah saya gitu kan. Terus akhirnya itu tadi dia minta sampel suara saya. Dan mungkin dia juga scrolling ya kayak scrolling Instagram saya kayak gitu. Oh ya, ini mungkin bisa, mungkin. Oh iya, gitu. Mungkin ya. Dan alhamdulillah menjadi perwakilan Aceh satu-satunya kabarnya. Satu-satunya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau Nisa sendiri nih secara pribadi ya, memang suka nyanyi. Suka sekali. Suka ya? Iya. Sejak kecil atau kayak mana tuh? Iya, semenjak kecil Kak. Oke, sering ikut lomba-lomba atau event? Sering juga pas masih sekolah, sering juga pas
Udah kuliah, mm-hmm. ada juga kayak gitu. Oke, sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah juga. Pernah dapet juara gitu dari event-event nyanyi ini, Nisa? Ada di kampus. Ada di kampus juga ya. Wah, nih jadi gimana nih buat warga Aceh ya, untuk pendengar program Musik Live Chat berjaringan Skoro Nusantara Aceh, ya pastinya nih sesuatu yang membanggakan, ternyata perwakilan dari Aceh ada dan dari dataran tinggi Gayo. Nisa tinggal di mana? Aslinya di Remesen. Remesen, Silinara, Silinara ya. Itu salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, pendengar. Terus kalau sekarang lagi kuliah nih lagi kabarnya. Kuliah, ya. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Masya Allah, di? Di IAIN Takena. Semester? Semester 6. Biasanya kalau apa, kayaknya sensitif ya ngomongin soal nyanyi-nyanyi ya. Iya. Tapi kalau memang hobi nggak masalah ya. Iya, tapi memang bakatnya kan. Benar-benar. Kak nyanyi gitu. Bener. Dukungan orang tua ketika Nisa ikut event ini seperti apa? Ya mereka bangga lah pastinya. Bangga kan, ya. Kak? Kayak gitu. Gak ada respon. Kamu kok ikut nyanyi atau apa gitu? Enggak atau sih. Diarahkan kemana gitu? Gak ada. Enggak. Orang enggak, tua ya. Enggak ngelarang enggak. Enggak ya. Karena ada beberapa itu kan apa ya? Kalau masyarakat kita itu kadang-kadang ikut nyanyi kalau perempuan agak apa? Tapi ketika kita sudah memberikan hasil, wah baru didukung. Ya. Tapi alhamdulillah dari dasar juga udah didukung ya. Nisa anak keberapa nih dari? Anak pertama dari 3 bersaudara, Kak. Kalau ngomongin soal nyanyi ini, Nisa pernah ingat gak sih lagu yang paling berkesan sama Nisa itu lagu apa? Lagu berkesan apa ya? Nisa tuh lebih suka ke religi sih sebenarnya. Oh, religi. Iya. Jadi fiti-fiti Nisa di Instagram, di TikTok, mm-mm. itu semua yang religi-religi kayak gitu. Okay. Ataupun mau apa paling seringnya juga sih murotal gitu. Berarti sering cover-cover gitu ya? Iya. Oke, siap-siap. Pernah dapet cuan dari medsos? Alhamdulillah sering. Ada ya. Masya Allah, ternyata bisa dimanfaatkan ya medsosnya ya. Oke, masih kembali ke Indonesian culture nih. Waktu itu Nisa pendaftarannya di bulan berapa? Bulan 10 entah 11 gitulah. Dan diumumkan Enggak lama sih Kak, entah 2 hari 3 hari. Oke, okay, tapi berarti ada persiapan jenjang lumayan ya, 2 3 bulanan ya. Lagi siap-siap mau ke sana ya, mau ke Jakarta ya. Ini kita langsung aja kayak gitu Kak, pas daftar tuh. Jadi setelah berapa hari itu dia langsung kasih tahu sama saya kayak gitu. Ini kabarnya kan perwakilan Aceh Nisa ke pusat ya. Di Jakarta. Di Jakarta. Itu kapan mau berangkat Nisa? Tanggal 28 insya Allah. Tanggal 28. Selama ini persiapan, ada kendala enggak ya? Kendalanya di apa ya Kak? Materialnya sih. Di material ya, dana ya. Iya, dana. Oke, okay. Ini kan jadi perwakilan daerah bahkan provinsi ya. Pastinya nanti mungkin di ujung ada harapan atau seperti apa ya, kita ingin sampaikan juga. Sejauh ini nih, kalau kita ngomongi dunia vokal, nyanyi, musik gitu ya, ada nggak musisi atau penyanyi daerah yang jadi idola Nisa nih? Oh, kalau di Tanah Gayo khususnya itu, saya sih lebih suka sama karakternya suara Miss Dalina. Miss Da, oh iya, wah sapa dulu Miss Da nih, biasanya sering dia denger nih. Oke, okay. Lagu apa tuh dari Miss Da? Germusara Kak. Germusara, itu lagu yang dulu buat dia populer ya? Iya. Oke, apa liriknya? Apa ya, pertamanya ya? Biasanya di awal-awal agak susah ya. Atau lagu-lagu lain pernah nggak ini Nisa ingat mungkin nanti bisa coba nyanyiin satu-satu lirik kali? Yang, oh lagu lain ya Kak? Uwesi boleh? Boleh. Dinyanyikan langsung Kak? Boleh. Uwesi rasani atingku murensi rasani muripku nalamku ko malikin payung malikin todong wasni yuren side sebelum mudamu kau rumahku hiung ngerko abangon
tapi besi lo gak berubah hatimu, sinter mudamu aku hina ku, emang geru pantas iki kita musara, kau jema kaya senang di muripmu, sedangkan aku jema miskin papa, si gerara tungkelen muripku. Asik ya kalau bisa nyanyi, kalau Nuria nyanyi itu mau kabur semua nih yang denger ya. Kemarin kalau kita ulas kembali nih, ketika ikut di ajang Indonesia Culture Model ya, punya alasan waktu itu kenapa pilih ajang itu, atau pernah ikut ajang-ajang lain gitu? Karena memang basicnya itu kan di vokal kan kak, jadi pada saat itu Nisa lihat di Instagram ada di bidang vokal, jadi Nisa kepoin terus, Nisa tanya-tanya terus, makanya mau ikut di bidang vokal itu. Oke, lebih tertarik aja gitu lebih kan. Lebih tertarik ya. Ada sesuatu yang menjanjikan di event ini. Apa ya? Ada. Ada. Jadi kan di sana dijanjikan bahwasanya kalau misalnya nanti seandainya menjadi rezeki juara gitu kan di 1, 2, 3 itu bakalan dibuatin single kak. Wah, masya Allah. Ada bocoran berapa kira-kira saingan mungkin, atau setiap provinsi ada perwakilan? Ada kak. Okay. Sepertinya 38 atau 39 provinsi. Oke, okay, pokoknya seluruh Indonesia punya perwakilan masing-masing satu ya untuk ajang ini ya. Kayak ada persiapan tersendiri nih sejauh ini buat Nisa, mungkin latihannya seperti apa gitu? Sejauh ini sih latihannya pertama itu karaoke lah di rumah kakak. Abis itu juga sama kakak, sama kak Diana Estetika. Oh iya benar. Untuk personal brandingnya itu biasanya kami di kafe kayak gitu kak, nyanyi kayak gitu kan? Iya, iya sore ini didampingi kak Diana sebenarnya, tapi di belakang layar. Sore Kak Diana, dia cuma dada-dada aja sih. Soalnya nggak cukup nih mau bareng ya. Oke deh siap. Terus untuk persiapan lainnya? Persiapan lainnya kostum-kostum gitu biasanya kan nanti kalau tampil. Udah, alhamdulillah kemarin. Kak Diana, Kak Diana ini luar biasa partisipasinya untuk Nisa ya. Bangga dia ya. Udah ngumpungin siapa? Kak Seni Modis tuh. Jadi alhamdulillah kakak tuh juga mau gitu kan menjadi apa namanya ya, sponsor sini kan. Iya, sportingnya. Udah dapet juga kak untuk kostumnya ya, kostum daerah gitu. Emang ada bocoran berapa kali tampil di sana? Selama berapa hari, konsepnya seperti apa gitu? Tampilannya kayaknya sekali aja kak. Oh sekali gitu. Karena memang acaranya pun dari tanggal 29 sampai 3. Dan itu di apa acaranya itu dimulai di tanggal 1. Tanggal 29 itu ya? Kami administrasi aja gitu. Okay. Di tanggal 1 itu mulai. Terus di tanggal 3 kemarin sempat dikasih tahu sama panitia itu kami ada syuting. Oh. Iya. Karena grand finalis itu apa namanya akan dilibatkan semua ke film lebar kayak gitu. Oke, siap. Wah, ini loncatan yang luar biasa untuk Putri Gayo ya pastinya ya dari Takengon dan belum lagi juga menjadi perwakilan Provinsi Aceh ya. Kalau dari apa ya, komunikasi nih bersama peserta-peserta lainnya juga ada nih selama ini ketika masa persiapan sudah diumumkan, ada grup khusus mungkin atau apa? Belum sih kak. Belum ya. Jadi nanti mungkin ketemuannya langsung di sana gitu ya. Jadi kita belum tahu nih siapa sih saingan terberat gitu ya. Intinya menyiapkan diri. Kemarin waktu mengirim vokal tadi di awal ya disampaikan. Ternyata ketika audisi tadi kita disuruh diinstruksikan untuk mengirimkan rekaman suara. Itu pilih lagu apa waktu itu? Lagu religi yang ada di YouTube Nisa kak. Oh gitu. Berarti memang sudah siap saji yang dikirim ya. Kita nggak perlu rekaman. Lagu apa sih?
Lagu Auna to Fully. Oke, karena memang kabarnya Nisa suka ini ya, suka religi, lagu-lagu religi ya. Jadi Nisa juga ternyata selain di Instagram, TikTok, YouTube juga sering cover-cover. Tapi enggak ini kali, enggak masih apa? Belum aktif kali gitu. Oke, emang sekarang berapa sih ininya subscribe-nya kalau YouTube? Kalau subscriber YouTube masih sedikit, 930. Udah gitu, 1000 kan. Juga udah dikit lagi. Go gitu. Kalau Instagram? Yang masih banyak itu di Instagram sama TikTok. Instagram berapa follower-nya sekarang? Instagram 70.000,3 gitu. Nur berapa ya, cek dulu, udah 100 belum? Kalau di TikTok? Di TikTok 40.000 kak. Masya Allah, rame ternyata ya udah ya. Wah, itu dikit lagi, selangkah-selangkah tambah banyak ya. Udah dapet cuan pastinya ya. Alhamdulillah sudah kak. YouTube yang belum mungkin ya? Kalau YouTube, YouTube 1000 ya harus ya, atau 2000 YouTube ya? Harus 1000 subscriber, dan itu jam tayangnya itu susah juga dapetin. Gitu, harus kejar jam tayang, belum lagi ini itunya, izin ininya, apalah banyak ya. Aduh, kalau kalau YouTube-nya apa nama channelnya? Mungkin nanti bisa dibantu ini juga kan, subscribe sama pendengar kita nih. Namanya Nisa Raati kak. Nisa Raati. Oh, sesuai dengan nama asli ya. Sesuai dengan nama asli. Oke, Nisa Raati. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Nisa Raati nih. Kalau mau dengerin cover-covernya Nisa juga bisa di situ ya. Kalau Instagram Nisa Raati juga. Sama. Oke. Itu enggak ada tambah huruf atau apa ya? Nisa Raati di sampingnya itu ada apa ya? Underscore ya. Oh, underscore anu yang apa? Oke. Okay. Yeah. Terus kalau TikTok sama TikTok juga. Sama juga. Sama juga. Oh, ini berarti enggak susah cari akun medsosnya ya. Nomor WhatsApp? Bahaya ini ya. TikTok aja, Kak. Pribadi gitu ya, nanti banyak yang ini ya. Oke, siap-siap. Kalau menurut Nisa nih, kita kan sudah ngomongin medsos juga ya. Pemanfaatan medsos jauh ini bagi Nisa menunjang hobi, bakat, minat atau apa itu seperti apa nih menurut Nisa? Ya, sangat luar biasa, Kak. Karena selain hobi yang bisa Nisa tuangkan di medsos itu, Nisa juga bisa berinteraksi dengan orang-orang banyak gitu kan. Dan bisa juga ya, seperti yang Kakak bilang tadi, menghasilkan cuan pasti gitu kan. Benar-benar. Arahnya ke sana juga gitu. Dari hobi arahnya ke sana juga akhirnya. Oke deh, siap. Ini kembali lagi nih ya. Kalau kita lihat nih saat kompetisi kemarin, ada tantangan tersendiri nggak bagi Nisa? Karena bisa sampai ke ajang nasional tentunya kan sesuatu hal yang membanggakan. Iya, Kak. Yang sulit waktu itu apa sih tantangannya? Sebenarnya pada saat Nisa mengirimkan sampel suara itu, Nisa nggak berharap lebih banyak apapun gitu. Nisa sebenarnya awalnya cuek-cuek aja, Kak. Karena pada saat itu bulan 11 ya. Iya. Itu baru lama Nisa apa ya? Cari-cari apa? Dana apa? Kan baru lama dari situ, entah bulan-bulan 12. Bulan 12 entah bulan 1 kayak gitu. Karena memang pada saat itu Nisa juga sibuk, Kak. Sibuk kuliah kan. Banyak tugas juga dari dosen kayak gitu. Jadi Nisa udah kirim, terus dia bilang lulus. Itu pada awalnya nggak wow-wow amat sebenarnya gitu kan, karena memang kita pun sibuk juga kan kak, bener. Lagi kerjanya, lain lagi kuliahnya kayak gitu, bener, semuanya harus dikejar ya. Tapi hasilnya ternyata alhamdulillah. Oke deh, siap. Kalau tadi sekilas kita cuma tanya Nisa nih kuliah, ternyata kerja di mana Nisa? Kerja banyak kak. Banyak? Gimana ngejarnya kalau banyak? Semua ada yang jadi BA. BA? Brand ambassador. Oh, brand ambassador apa ini? Wow. Wow. Suka fashion. Oh, salah satu toko baju yang ada di Aceh Tengah. Waduh, ini promo ya, jangan lupa disponsorin. Oke, terus. Juga selain itu ngajar-ngajar kak kan? Oke. Juga Nisa terima juga endorsement itu Nisa juga masuk ke manajemen kayak gitu. Jadi di manajemen itu orang tuh nge-share yang mau endorse gitu kan? Oke. Jadi dari situ sih sebenarnya banyak juga penghasilan. Wah, gitu.
Ternyata pendengar, kita bisa memanfaatkan media sosial itu nggak cuma ngabisin paket, nyari uang paket bingung, tapi juga bisa dapat jajan sama uang paketnya plus gitu ya. Oke deh, siap. Kita mau break dulu ya sejenak. Nanti kita akan lanjut untuk ya dengarkan lagu, atau kita juga akan lanjut untuk ngobrol bersama Nisa untuk musik live chat sore ini. Tetap bersama kami RRI Takengon.
Ya, kembali nih di Musik Live Chat berjaringan Sekolah Nusantara 17 Aceh. Masih bersama Nisara Ate, Wakil Aceh di Indonesia Culture Model untuk bidang vokal. Luar biasa ya. Karena memang Nisa ini sendiri menjadi perwakilan Provinsi Aceh. Memang kita kadang-kadang kalau ada yang penasaran gitu ya, kok bisa, kapan kompetisinya, kapan apa, kadang-kadang itu jadi pertanyaan tersendiri nih buat anak-anak Aceh mungkin ya, dapat infonya dari mana sih gitu kan. Itu waktu itu dapat infonya dari mana sih sebenarnya? Dari Instagram kak. Instagram? Indonesia Culture Aceh tadi? Enggak ya? Saya dapatnya informasi dari salah satu influencer Instagram. Oke. Okay. Namanya Sahra. Oh iya benar, tadi di awal juga ada ini ya. Jadi intinya sering-sering ceki-ceki influencer ya. Iya Masya Allah. Kalau ngomongin soal target nih Nisa, setelah ikut ajang ini, ada target tersendiri nggak buat Nisa nanti untuk apa ya namanya ya, untuk profesinya atau untuk apa ya, untuk hobinya ini nanti seperti apa gitu? Target Nisa sih sebenarnya pengen juga jadi penyanyi tapi di religi gitu. Okay. Jadi targetnya seperti itu. Kalau misalnya belum rezeki nanti di sana, itu insya Allah akan dilanjutkan juga, gak harus dibuatkan single dari sana. Oh gitu. Nanti lagu yang akan dibawakan di sana sudah dipersiapkan juga nih sekarang? Sudah kak. Udah ada ketentuan harus lagu apa gitu ya? Jadi mereka tuh gak ada ketentuan lagu harus genrenya harus pop, dangdut atau apa enggak, tapi terserah katanya gitu. Jadi tetapi dia harus ada 12 lagu kak yang kita siapkan. 12 lagu? Yeah. Dan itu harus kita apa semua? Itu nyanyi-nyanyi semua, harus dinyanyikan semua juga kabarnya? Iya, yeah. Tapi kita gak tahu juga kan kak, karena kan pesertanya banyak. Mungkin dari dewan juri ya lagu ini, pilih ini aja yang dari 12 itu. Lagunya apa aja yang udah disiapkan Isa? Ada juga lagu Dawai, ada lagu Seandainya Aku Punya Sayap, terus apa lagi ya, ada yang religi kayak Atunat Kuli tadi, ada juga, ada lah pokoknya macem 12 ya. Lah kan? Itu lagu pop, lagu religi, ada lagu genre lain juga, ada dangdut juga. Dangdut juga, waduh gak usah kita suruh nyanyi dangdut, bagusnya lagu religinya ya kali ya. Mungkin pada penasaran ya, kalau tadi kan lagu gayo udah. Nah gimana kalau Nisa ini nyanyi lagu religi? Karena memang Nisa lebih sukanya itu kalau bisa di genre religinya gitu ya. Bahkan rekaman suaranya juga rekaman lagu religi ya. Boleh ya dikit aja Nisa. Oke, kita mau dengerin lagi nih untuk Nisa nyanyi lagu religi judulnya Atuna Tufli. Oke siap. Oke. جينا نعرفكم من عيد نسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا سين يا على أرضي مهروقة أرضي هريم مسروقة أرضي صغير مثل صغير أعطونا السلام أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا 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 السلام. ما شاء الله. Aduh luar biasa ya buat ya Nisa nih, pastinya kalau udah suka bawanya pakai hati ya Nisa ya. Oke deh, sejauh ini Nisa ngomongin soal persiapan lagi ya. Kalau tadi sih mungkin di persiapan baju, persiapan mungkin lagu sudah, belum lagi persiapan mental mungkin ya. Ijin keluarga udah ya pasti ya, dukungan. Nah ini kan modal nih, Indonesia Culture Model. Ini
kita jadi peserta ketika akan berangkat ke sana di akhir bulan nanti, dibiayai kah atau harus cari modal sendiri nih Nisa? Alhamdulillahnya dibiayai sendiri kak. Oh, jadi harus nyiapin biaya sendiri ya. Wah, itu nggak main-main loh ke Jakarta. Di sana berarti nanti apa aja yang disiapin? Disiapin itu apa ya? Tempat tinggal, mes gitu ya. Tapi ya, kita bayar juga gitu. Oh gitu. Dimasukkan ke dalam uang administrasi pusat. Oke. Sekitaran 4.500.000 gitu. Wah, berarti targetnya seenggaknya dengan tiket pesawat, mungkin untuk kita makan atau apa. Berapa hari dulu Nur hitung nih? Kalau nggak pakai berapa hari bingung juga gitu uang hariannya ya. 5 hari di sana. Oke, lumayan juga tuh dana yang diperlukan ya kalau sendiri. Semangat. Ada yang sudah kasih sponsor nggak ya atau mendukung, support ya? Alhamdulillah ada beberapa ya. Ya, sekitaran 35%. Oke, sudah lumayan, tapi kita masih perlu 60%-an lagi ya sekitar dalam itu. Waktu 1 bulan ini. Ayolah, ini wakil Aceh ya, wakil Aceh Tengah juga kabupaten, mungkin bisa disupport apa, nanti bisa bisa ceki-ceki Instagramnya Nisa mungkin ya, atau nanti bisa hubungin RRI Takengon kemana sih gitu kalau misalnya pingin dukung. Tapi pastinya udah coba ke beberapa pihak terkait kan? Udah ya, oke, semoga dalam waktu beberapa hari ini ada yang ini ya, ada yang support secara langsung, mungkin langsung satu orang atau apa gitu ya. Oke, siap-siap, tapi tetap semangat ya. Pasti tetap semangat ya. Oke, walaupun masih sekitar 35%. Ada harapan tersendiri nih buat Nisa? Harapan tersendiri ya, semoga dengan adanya mengikuti event ini Nisa bisa membawa nama Aceh tentunya, dan terkhususnya masyarakat Gayo bisa apa lebih mendunia lagi gitu kan, bahwasanya di Gayo itu tidak hanya ada kopi tapi ada juga produk vokal. Wah. Ya, kalau kita sebelumnya ada Faul ya, ya, ada Nabila, ya, juga ada Mera yang memang sudah go nasional, dan sekarang Nisa lagi berjuang. Amin, amin. Harapan selanjutnya untuk memudahkan jalan ke sana, mungkin dari ya terkhusus pertama untuk keluarga IAIN Takengon, harapan Nisa dapat mendukung ya untuk keberangkatan Nisa gitu secara materialnya. Kemarin juga udah sempat konfirmasi, pastinya ada katanya gitu, tapi belum dikasih aja gitu. Oke, siap. Terus dari lembaga-lembaga lain mungkin juga dapat membantu Nisa. Nisa ucapkan beribu terima kasih. Gitu aja kak. Oke, siap, luar biasa ya. Sebagai closing statement, ada pesan khusus mungkin yang ingin disampaikan, sepatah dua kata nih untuk kegiatan Nisa lah khususnya nih. Pesannya apa ya? Semoga apa ya, Nisa bisa terus semangat ya ke depannya. Kalaupun misalnya nggak rezeki nanti menang, Nisa bisa buat sendirilah gitu singlenya, dimudahkan rezekinya sama Allah gitu. Yang penting sudah ada pengalaman ya, sudah jumpa teman-teman se-Indonesia, sudah berbagi cerita, kesan dan sebagainya, dan jadi pengalaman di sini biar lebih maju ya. Nisa, karena waktu juga ya mungkin ya, jadi kita akan sudahi musik live chat tuh sore ini buat pendengar, buat rekan-rekan di berbagai RRI di Aceh. Ada Pro 2 RRI Banda Aceh nih, saya hello ya. Terus ada Pro 2 Loksmawi, Pro 2 RRI Melabuh juga. Terus ada RRI Limbaraya juga yang turut menyiarkan, RRI Takengon pastinya, kemudian RRI SP Singkil dan RRI SP Sabang juga. Ditutup satu lagu boleh ya, lagu pop kali ya Nisa ya? Boleh ya. 1-2 lirik kali untuk kebersamaan kita di sore ini di musik live chat berjaringan RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Ya, sampai jumpa lagi untuk musik live chat, meskipun musik live chat berjaringan di edisi mendatang yang hadir setiap hari Sabtu. Dan bye-bye, assalamualaikum. Oke, silakan Nisa mungkin. Seandainya aku punya sayap terbang
terbelah aku. Ku cari dunia yang lain, untuk apa ku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan, untuk apa ku di sini? Makasih Nisa.